Polisi mengamankan belasan petasan yang ditemukan pada sebuah mobil pickup rombongan konvoi takbir keliling di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Puluhan remaja yang sedang konvoi malam takbiran tiba-tiba menyalakan petasan saat melintas di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi yang berjaga di Bundaran HI pun langsung mendatangi remaja tersebut. Polisi menemukan petasan di dalam pickup rombongan mereka. Polisi pun menyita petasan dan meminta para remaja itu untuk pulang ke rumah.